Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini hari bahagia di mana kita akan mengadakan pelantikan baik pengurus PGPM maupun juga pelantikan pengurus Dewan Pastoral Paroki jatuh pada hari raya penampakan Tuhan. Bapak Suci Fransiskus memberi pengantar di dalam sebuah dokumen pertobatan pastoral. Di dalam pertobatan pastoral itu ada tulisan yang disampaikan oleh Bapak Suci sendiri. Uskup tidak bisa melayani tanpa Dewan Pastoral. Pastor paroki juga tidak bisa melayani tanpa Dewan Pastoral paroki. Dewan Pastoral itu bagi gereja, bagi pastor paroki, bagi Bapak Uskup adalah tenaga-tenaga pelayanan yang akan memperpanjang, memperlebar, memperbanyak tangan-tangan pelayanan para pemimpin-pemimpin ini. Maka mari kita persembahkan diri kita persembahkan pengalaman-pengalaman baik kita bersama persembahan para majus yang juga mempersembahkan apa yang berharga bagi dia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.